suatu kesalahan itu kan kalau ada api pasti ada asap. Melakukan suatu kesalahan itu kan artinya ada ketidaknyamanan. Tidak mungkin seorang suami nyaman terus dia melakukan kesalahan. Dan itu saya sudah minta maaf tahun 2006 malahan. Itu pengacara salah itu 2007. Salah itu pengacara. Udah kelar dari 2006 sampai 2012, 2017 juga udah enggak ada apa-apa kok. Ya enggak tahu kan yang balas dendam dia bukan saya. Tanya sama dia dong.